Halo co-friends, kali ini ada soal diketahui dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Oke, ruang sampel untuk dua buah dadu banyaknya biasa dilambangkan dengan NS, yaitu 6 pangkat 2. Kenapa? Karena satu buah dadu memiliki 6 mata dadu. Jadi kalau dadunya ada 2, maka banyak ruang sampelnya sama dengan 6 pangkat 2, yaitu 36. Kemudian, kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 bisa kita lambangkan dengan A. Karena berjumlah 4, maka mata dadunya bisa saja 1 dengan 3, bisa juga 2 dengan 2, atau bisa juga 3 dengan 1. Sehingga, banyak kejadian A atau NA sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita peroleh peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau peluang kejadian A bisa dilambangkan dengan PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 36. Kemudian kita sederhanakan. 3 per 36 ini, pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi dengan 3. Jadi sama dengan 1 per 12. Sehingga dapat disimpulkan, peluang muncul mata dadu berjumlah 4 adalah 1 per 12. Pilihan yang benar adalah A. Sekian pembahasan kali ini, sampai bertemu di soal selanjutnya.